Amemel. Balik lagi sama kita di channel Ivan Virus. Sekarang kita akan pindah ber. Kita akan ber. Merevo tentang Transjakarta. Lagi ngomong. Kita lagi alih profesi nih dari yang namanya gamers jadi progger. Kita akan mereview tentang Transjakarta. Apa sih itu Transjakarta? Ntar kita lihat di Jakarta nanti ya. See you. Sebelum melanjutkan video ini, tidak ada salahnya untuk mengklik tombol like dan subscribe. Dan juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu updatean video-video yang baru gua upload. Dan komentar juga ya guys, biar gua tahu apa keinginan kalian. Dan semua itu gratis, tidak dipungut biaya, jadi tidak ada salahnya, oke? Transjakarta Senen Thank you.
guys. Ini masih museum nasional Indonesia biasa. Jadi mungkin nanti kalau balik dari Utara malah ramai guys. Karena depan museum tersebut ada patungan yang sangat besar dari Thailand. Tahu. Karena kita tadi mau mobil yang arah sana, kita akan transit di daerah kota untuk cilik barang. Ini nyampe. Kita kemana? Udah, kita berdiri ya. Itu kan. Hey guys, ini namanya tempat supir bus ride. Ini ada kayak CCTV-nya di sini. Ini ada identitasnya. Ini nggak tahu pan. Nggak tahu pan ini yang pasti ini setir sama klakson. Ini sabuk pengaman. Ini kursi daman sih. Buat yang belum tahu, ini memang jalur busway ya guys. Ini namanya jalur busway. Ini ada motor buat ini. Sepatu, sendal. Guys. Itu yang ditolong ada Jok sini anjir. Ya Allah Agam, astagfirullah. Ini gila guys. Saya jalan coy. Pak. Ini yang ngasih tahu gimana nih, nih. Ini orang tol nih. Emang nih dari tadi. Hai kira, hai kau. Daripada lama mending gue skip aja kali ya. Sandal. Yo, what's up, guys? Dia pakai sandal, gue bilang dia. Sekarang udah ada di depan museum. Museum Nasional. Mungkin kita akan kesini bersama yang lain. Ya. Ayah. Kasih tahu dikit. Kasih virus hilang cuy. Jadi dong. Ini mungkin karma dari virus ini sering. Ini kenapa disebut museum gajah? Karena ada patung gajah di sebelah sana. Ya iyalah kalau ada patung gajah berarti museum gajah. Ya. Bakalan kita tunjukin kok. Nih, patung gajah sini. Ini patung gajahnya dikasih sama Raja Thailand langsung. Ini apa? Baca aja. Ini apa lu? Baca aja. Baca dulu kita baca. Oh ya di sini ada hadiah sekedar yang mulia someja dagang someday prapara mintramaha culongkor nih si bocah kampret mau nitipin tas apa penitipan tas ini ada orang kampus ya kampus kelihatan dari jasnya kira-kira mau ditanya enggak kuliah di mana enggak mau udah sendiri ada aja. Oke, tiket masuk. Tiket masuknya guys. Di belakangnya ada apa pemberitahuan jadwal. Ada ruang-ruangnya juga tuh. Di situ keluarganya artis ya, Bro. WhatsApp guys. Keluarganya artis zaman banget. Please jangan dipercaya keluargaku di rumah. Dadah. Mama lagi masak dan dadah Mama Nyapi. Itu lagi mau masak. Nih, Mama Nyapi. Ini adalah visualisasi buruk. Lu kenapa sih Pai, ya Allah? Ini visualisasi tabuik. Tabuik. Ini kita baca. Oke. Kalian bacain. Seperti ondel ondel merupakan tradisi untuk mengenang wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW. Yaitu wafatnya Husain bin Ali.
tabuik bermakna janji. Ya rame sekali. Kita ke Bapak Agam dulu. Bapak Agam, gimana Bapak Agam? Pedang sport, pedang. Ya, sport itu bahasa Inggrisnya, oke? Iya, emang ini mata tombak. Di belakang ada jubah perang. Wow. Di belakang? Jubah perang. Nah itu tuh di belakang jubah. Really? Alright, kita akan mulai. Nih pedang-pedangnya. Ya, awas kaca, ini kaca ya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Astagfirullahaladzim. Ini adalah prasasti. Ini si Agam and Virus lagi ke toilet, jadi kita sambung aja. Ini adalah, ini apa? Ini apa, coy? Ini, oh enggak ada tulisnya. Oh ini, ini. Ini namanya Prasasti Mula Warman. Prasara pahlawan dan berbahasa Sanskerta. Ini prasasti Lindo yang ini juga. Ini penjelasannya mana, coy? Kok enggak ada, woi. 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 Oke, kita kesini. Prasasti Lingga. Prasasti berbentuk lingga, semua ini berisi tentang puji, pujian dan mantra kepada Trimurti, tiga dewa utama dalam agama Hindu yaitu Siwa, Wisnu dan Brahman. Oke, kita ke oh. Besar sekali. Caplika prasasti. Ya, jangan disentuh ya. Loh, pan disentuh aja lo. Ini prasasti Kondrogeni. Gua enggak pernah baca deh di EPS tuh. Beraksara Jawa kuna, berapi dan merbabu dan berbahasa Jawa kuna, sulitnya membaca saksa. Aksara-aksara ini sehingga belum diketahui dengan jelas isi dan prasasti ini. Ini terkait dengan tuh. Oke, next. Kita replika prasasti ini. Ini adalah replika prasasti Batu Tulis dari Bogor, Jawa Barat. Tapi kita tidak tahu penjelasannya, mungkin kita bakalan lihat di Google. Mana? Oh iya, kita lihat. Kalau gedung ini itu lihat yang gede-gede itu di gedung sebelah. Apa kita mau ke gedung sebelah aja? Gedung sebelah. Ini belum selesai, Pak. Yaudah kita selesain yang di sini dulu, baru kita skip. Lo, tunggu lah. Nah, ini ada tiga rumah. Rumah, tapi sayang. Model rumah panjang, betang. Tapi sayang. Ini rumah dari Kalimantan. Tapi sayang ya, atapnya hilang. Jangan dipegang. Enggak, Pak, saya coba nunjukin. Oh iya, di sini ada gelangnya kayaknya. Eh, gelang, maybe. Maybe itu gelang. Maybe itu gelang? Oh bukan, mungkin. Ini rasi bintang. Ini adalah rasi bintang. Eh nggak ngeliat? Ini rasi bintang. Ini di depan ada candi Borobudur miniatur. Yo guys, mana guys? Aku udah pernah yang asli, nggak pernah lihat yang ini tutup. Ada bule guys, ada bule. Ini miniatur. Apa dicat? Bagusnya sebelah begitukan. Ya sebelah itu ada ini, ada tempat pakai itu, pakai apa dia? Suruh motain bule si tua. Surti. Gila, gue kehilangan Agam. Temen gue mana, ya Allah.
Ya Allah, gua cariin ternyata di sini, ya Allah. Gua cariin ternyata ada di sini. Ya ini nama Arsenal ya, guys. Ya itu namanya Kevin. Meriam. Meriam. Ini cabang Arsenal. Meriam. Agam mau kemana, Agam? Terus sebelah kita bisa foto-foto di patung-patung gede. Di sini ada lanjut bangunan patung. Dan di depan sana adalah taman patung, di museum ini. Kayak gitu. Bukan kemudian kuburan. Tapi itu. Kuburan. Ini prasasti. Dan ini adalah patung budaya kayak pokoknya kayak artis gitu. Eh. Ada film kasih nonton. Udah ada film. Mau ngerti tulisan Genta Pendeta kok atau oh ini ya. Ini kain basurek. Terus ini pistol gun. Gelas VOC. Jadi di sini ada Busway terakhir ya. Jadi kita udah naik berapa kali busnya sih? Dua doang. Dua? Nah, apa sih? Ke sana. Ini kita naik berapa kali busnya? Berapa kali busnya? Empat, kita lima. Empat kali, biar empat kali. Maaf ya. Rasanya sama aja. Jadi guys, kayaknya dulu sampai sini aja ya. Ya. Kami dari Pemendo Squad ingin undur diri. See you again. Bye-bye. Oh, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, yeah. Dan komen di bawah. Tadi ya itu gimana kesan-kesan. And see you next time.